Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Surya Kencana Bogor, yaitu tepatnya di depan Misterios Bakery and Cafe. Misterios Bakery and Cafe beralamat di Jalan Surya Kencana nomor 220, RT 4 RW 12, Kelurahan Gudang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Untuk jam operasional Misterios, bukanya setiap hari ya, mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Pada awal berdirinya, Misterios hanya menjual kue-kue dan juga roti. Namun seiring berjalannya waktu, Misterios juga menjual kopi, boba, jelly, dan aneka minuman lainnya. Selain itu, Misterios juga menjual aneka rice ball. Pada area depan Misterios disediakan tempat duduk berupa kursi dan meja bagi pengunjung yang ingin menikmati aneka minuman yang ada di depannya. Misterios berada di sebelah kanan jalan. Apabila kalian menuju ke sini dengan menggunakan kendaraan, kalian bisa parkir di seberangnya. Ini merupakan daftar harga dari minuman yang dijual di sini. Ada minuman yang spesial, ada juga milk tea dan juga ice blend. Kalian tinggal pilih saja minuman apa yang kalian sukai. Bagian area depan minuman terbuat dindingnya dari kaca, sehingga kita bisa melihat karyawan Misterios dalam meracik minuman. Sekarang kita akan masuk ke area dalamnya ya. Untuk area dalamnya disediakan meja-meja dan kursi bagi kalian yang ingin makan roti ataupun minum kopi di sini. Agar lebih rileks, di sebelah kanan disediakan juga sofa yang ukurannya cukup panjang. Di sini kalian bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas kuliah atau pekerjaan kantor sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia di sini. Ruangan bagian dalam Misterios cukup nyaman dan menyenangkan. Bagian kanan kiri bangunan disediakan meja dan kursi yang disusun secara rapi dan didominasi oleh warna-warna kayu. Selain itu, bagian atasnya diterangi oleh lampu-lampu. Bagian sebelah kiri bangunan terdapat etalase yang menyajikan aneka macam roti. Ada rasa keju, coklat, sosis, dan lain-lain dengan harga yang bervariasi. Dari aneka roti yang disediakan di sini, yang paling favorit adalah roti tawar karena rotinya tebal, besar, banyak, dan harganya cukup terjangkau. Bila kalian hendak membeli roti di sini, tinggal ambil nampan yang sudah disediakan, kemudian memilih roti yang akan kita beli, dan langsung menuju kasir untuk membayar. Di sini juga menjual es kulkul, yaitu roti yang di dalamnya terdapat es krim. Di sebelah meja kasir terdapat juga etalase yang menjual aneka kue seperti kue ulang tahun, brownies, kue lapis, kue gulung, dan lain-lain.
Selain itu, apabila kita berbelanja di sini, kita dilayani dengan baik oleh para karyawan, sehingga kita merasa nyaman berbelanja di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu di video berikutnya.